hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mungkin agak sedikit kita flashback. Satu bulan yang lalu terjadi badai. Badai Seroja yang merupakan sejarah pertama kali terjadi di Provinsi NTT. Yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Yang mengakibatkan banjir, mengakibatkan rumah rusak, pohon tumbang, dan sebagainya yang dialami di Provinsi NTT, saudara-saudara kita. Tidak hanya di kota Kupang, bahkan di luar Kupang juga mengalami dampak dari badai Seroja ini. Badai yang sangat dahsyat. Orang bilang, kenapa dikasih nama Seroja? Itu serangan roh jahat kok. Tapi saya yakin itu bukan. Di tengah badai juga itu atas kedaulatan dan kuasa, ada kuasa Allah di situ. Dengan adanya badai tersebut, sebagai manusia yang tadinya sehebat apapun, atau bahkan manusia yang tidak pernah berdoa sekalipun, saya yakin pada malam hari itu atau pagi hari itu, ketika mengalami badai, mereka menyerahkan dan mengangkat tangan, berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan dan pengampunan daripada Tuhan. Saya merenungkan dari peristiwa yang terjadi satu bulan yang lalu yang kita alami di Provinsi NTT ini. Yang pertama, manusia itu amatlah terbatas. Yang kedua, manusia tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Dan manusia tidak mampu mengendalikan apa yang terjadi di bawah kolong langit ini. Yang ketiga, manusia menyadari di titik terlemah mereka, di titik terendah mereka, di titik keterbatasan mereka, dan mereka tidak mampu melakukan apa di atas kendali mereka, di luar kendali mereka. Mereka menyadari mereka butuh Tuhan. Mereka butuh pertolongan daripada Tuhan. Mereka menyadari kebesaran Tuhan di dalam hidup mereka. Yang tahu hati kita itu hanya kita sendiri dan Tuhan. Apakah hati kita terkoneksi dengan Tuhan? Apakah hati kita melekat kepada Tuhan? Apakah hati kita diisi dengan firman Tuhan? Apakah hati kita penuh dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan? Atau sebaliknya, hati kita ini kosong, hati kita ini kering, hati kita ini kotor, hati kita ini dipenuhi dengan kebencian, hati kita ini dipenuhi dengan dengki, hati kita ini dipenuhi dengan yang namanya kepahitan, hati kita ini dipenuhi dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Demikianlah kami yang ada saat ini bersama-sama. Inilah tingkat, inilah jenis kepedulian kami. Kami selalu mau sharing firman Tuhan seperti ini. Kami bukan hanya melakukan ini di sini, di pasar-pasar yang lain pun kami melakukannya. Kami hanya melakukan bagian kami untuk mengingatkan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan pernah menyia-nyiakan hidup kita yang hanya singkat dan sementara ini. Ini menentukan kemana kita akan pergi suatu hari nanti. Suatu saat nanti di akhir kekekalan, kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Biarlah ini menjadi renungan bagi kita. Saya lanjutkan kepada teman saya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Shalom. Shalom. Iya. Apa yang menjadi kebutuhan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara semua? Uang kah? Bahan makanan kah? Vaksin kah? Saya mau bilang,
bahwa kebutuhan kita semua yang di sini ya ialah kita membutuhkan Yesus, kita membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Mama, Saudara-saudara semua, kalau hari ini ada kabar baik yang datang bagi kita semua, Bapak, Mama, Saudara semua, buka hati, terima Yesus, undang Yesus masuk di hati Bapak, Mama, Saudara semua. Di akhir-akhir ini, dunia begitu goncang. Apa yang Bapak, Mama lakukan? Apa yang Bapak, Mama mau buat ketika Bapak, Mama nanti dipanggil pulang? Di akhir itu, Bapak Mama akan kasih tinggal semua yang di dunia. Semua berkat yang ada, semua mobil, rumah yang kaya, semua akan ditinggalkan. Dan Bapak Mama akan mempertanggungjawabkan kehidupan Bapak Mama di hadapan Tuhan nanti. Apakah Bapak Mama semua sudah mempersiapkan diri Bapak Mama? Hari ini Yesus mau masuk dalam hidup Bapak Mama semua. Mau masuk dalam hidup Bapak Mama punya rumah tangga. Mau masuk dalam hidupnya usaha Bapak Mama semua. Apakah Bapak Mama mau terima Yesus? Apakah Bapak Mama mau terima juru selamat itu? Di dalam dunia ini tidak ada nama lain selain dalam nama Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan manusia yang lainnya bisa diselamatkan. Hanya Yesus, hanya Isa Al-Masih satu-satunya jalan keselamatan. Sebab itu Bapak Mama, sejauh mana Bapak Mama mendengar suara ini, sejauh mana Bapak Mama melihat, buka hati Bapak Mama Saudara semua. Kami tidak bawa denominasi, kami tidak bawa gereja, kami tidak bawa persekutuan, kami hanya bawa Yesus, kami hanya bawa nama Isa Al-Masih untuk menyelamatkan Bapak Mama Saudara-saudara semua. Ketika Tuhan Yesus dia disalibkan di kayu salib, itu hanya untuk saya, Bapak Mama semua yang ada di sini. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, mari Bapak Mama semua yang mendengar suara ini, Bapak Mama buka hati dengan sungguh-sungguh. Terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak Mama semua. God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. And there is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. And if He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you. And if He carried the weight of the world upon His shoulders,